Warga Kalimantan Selatan turut menghebohkan publik lantaran pamer melalui video pendeknya memiliki saldo senilai 500 triliun rupiah. Saldo sebanyak itu rupanya dimiliki oleh Muhammad Amin. Lantas benarkah isi rekening Muhammad Amin sebesar 500 triliun rupiah? Dikutip dari Tribunnews.com, Muhammad Amin mengatakan, bukti dirinya memiliki uang sebesar 500 triliun rupiah itu dapat dibuktikan dalam buku tabungannya. Amin menyatakan tabungan yang berisi uang ratusan triliun tersebut telah disahkan oleh pemerintah setempat. Dengan beredarnya video tersebut hingga viral, Amin mengaku banyak ditemui sejumlah orang. Pihaknya mengaku sempat didatangi polisi, TNI, hingga kantor pajak. Sejumlah petugas mendatangi pria tersebut lantaran untuk meminta keterangan kepada Amin terkait kebenaran nominal rekeningnya itu. Lalu terkait dengan kebenaran berapa isi rekening itu, Amin enggan membeberkannya. Amin tak mau membeberkan lantaran pihaknya tidak ingin menjadi sasaran penipu yang berkedok menjual barang antik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!